Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi Pak Bu di channel kita Biga Mobil. Kita berada di Kediri, Jawa Timur. Insya Allah kita tetap konsisten berada di menjual mobil dalam kondisi bagus dengan harga yang menarik Pak Bu ya. Pastinya kita tidak menjual mobil sempurna Pak Bu, karena ini mobil bekas ya. Cuman kita berusaha menyuguhkan yang terbaik untuk jenengan Pak Bu. Kalaupun ada kekurangan, kekurangan yang wajar Bu ya, bukan kekurangan yang berisiko berat. Kunjungin juga Facebook kami atau Instagram kami, Biga Mobil, biar menambah mantap jenengan untuk bertransaksi dengan kami. Monggo yang datang ke sini boleh di test drive sepuasnya Pak Bu. Boleh dicek dokumen yang asli, BPKB, STNK, mesin, nomor rangka, itu utama Pak Bu ya, jangan sampai itu bermasalah Pak Bu, karena bagaimanapun juga ini uang besar Pak Bu ya, kita harus lebih hati-hati. Kita melayani pembelian secara cash, kredit maupun tukar tambah. Semoga jenengan semua cocok dengan barang-barang yang kita suguhkan Pak Bu. Semoga mobil-mobil ini segera menjadi milik jenengan. Bismillah Pak Bu, kita mulai review hari ini. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, menu anget-anget Biga Mobil hari ini. Semoga jodoh Pak Bu ya dengan Biga Mobil. Insya Allah kita konsisten berada di mobil dalam kondisi bagus dengan harga yang menarik Pak Bu. Harga murah di kelas mobil street. Ini Pak Bu ya, kita mulai, kita punya New Terios Dual VVT-i Tipe X tahun 2021. Asli Kediri. Tangan pertama dari baru, Jawa Timur Pak Bu. 1500cc, jok 3 baris Pak Bu. Ada kamera parkir, power steering, power window, spoiler belakang, spion juga ada sennya, velg racing, fog lamp. Ini Pak Bu, barcode-nya masih bening seperti umumnya mobil baru. Ban-ban semua bawa dari baru. Bedanya dengan yang di atasnya, yang dominan hanya kunci Pak Bu. Ini kuncinya pakai kontak. Kalau yang tipe di atasnya pakai tombol. Fog lamp, grillnya juga ada garnish Pak Bu ya. Power steering, power window, CC-nya sama. Interior sama Pak Bu. Ini ya, spion juga ada sen. Ini asli bawaan, ada garnish-garnish Pak Bu. Seperti ini dalamnya, mobil masih like new Pak Bu. Ini ya, rekodnya juga jelas. Ini buku servis, garansi servis Pak Bu. Seperti ini ya, manual aku juga lengkap. Layar TV Pak Bu, AC digital ya. Ini Pak Bu, karpetnya masih kayak gini ya. AC double blower. Ini sarung jok Pak Bu, Ambitech tebel ya, bahannya tebel. Aslinya terbungkus di dalam. Ada tambahan, bumper depan, belakang. Stiker potongan juga masih ada Pak Bu. Ini ya, bedanya yang di atasnya hanya tombol starter aja Pak Bu.
yang dominan itu ya, ini kotor ya, masih belum kita bersihin karpetnya, gak apa-apa. Ini ada karpet dasar, karpet tambahan, MBTEC tebel bahannya, kilometer masih 25, setirnya sesuai Pak Bu, oke. Bismillah, jodoh Pak Bu ya, mobil street ini Pak Bu. Terios, oh ya airbag juga ya, ini pencahayaan Pak Bu. Ini ya, dashboardnya masih kayak gini, seratnya masih kayak baru. 2 VVT-i tahun 2021 manual. Ini kita kasih harga 218 juta. Monggo bungkus aku. Ini kita punya expander exit manual tahun 2018. Asli Kediri ya. Tangan pertama dari baru. Mobil masih original. Bumper-bumper masih terp semua. Kita senter dari kiri, dari kanan juga nggak ada gelombangnya. Mobil masih original Pak Bu. Jok 3 baris, CC-nya 1500. Ban semua masih bawaan dari baru. Ya, sama ini yang dominan tombol starter Pak Bu, bedanya dengan yang di atasnya ya, dengan Sport, dengan Ultimate. Ini kalau di Avanza, di Innova, tipe G Pak Bu, karena di bawahnya ini masih ada tipe GLS, masih ada tipe GLX Pak Bu. Balik racing, power window, AC double, central lock, power steering, spion juga udah elektrik ya, sudah retract, sudah electric mirror Pak Bu. Ini kita lihat dalamnya Pak Bu. Ini jarang dipakai karena beliaunya ini ngantornya, bekerjanya di Surabaya, tapi mobilnya di rumah Pak Bu. Kilometer masih 43. Kunci serep lengkap Pak Bu ya. Ini ada tombol kontrol audio di sini. Swagger Pak Bu mobilnya ya. Sudah ada karpet dasar juga di bawahnya. Karpet asli juga ada. Plafon masih kenting Pak Bu. Ini panel wood. AC double blower, jok 3 baris, 1500 cc. Asli Kediri, tangan pertama dari baru, expander exit manual. 2018 akhir ya. Pemakaian 19, kita kasih harga 214 juta. Nanti yang mau matic kita juga punya, yang warna putih, warna merah, warna hitam. Ready ya Bu, monggo. Bungkus ya Bu. Kita punya Honda Jazz RS Matic Triptonic tahun 2017. Asli AG. Tangan pertama dari baru Pak Bu. Matic Triptonic bisa matic, bisa manual Pak Bu ya. Pajak panjang, 5 tahun panjang Pak Bu. Ini pelek hitam ya Pak Bu ya. Bawaan dari baru. Kapnya kurang kenceng ya. Gak apa-apa, saya buka kalian ya Bu ya, mumpung kapnya tadi belum ditutup. Kita sekalian, ini baru masuk Bu ya, belum kita bersihin. Ini juga belum bongkar-bongkar Bu ya. Gak udah, ketemu. Ini baru masuk Bu. Honda, ya siap. Keluarga, amin, amin, amin. Bagaimana, gak ada ya. Ya, siap, siap. 2017. Tangan pertama dari baru Pak Bu. Kita lihat interiornya Pak Bu. Ini ya. Ini masih kotor, baru aja Pak Bu masuk ya. Belum kita bersihin. Ini TV besar, TV floating. Kilometernya 65. Matic Triptonic. Ini sarung jok Pak Bu ya. Aslinya terbungkus di dalam. Ini ya, plafon juga masih kenting, Pak Bu.
Honda Jazz RS Matic Tritonic 2017 asli AG, tangan pertama dari baru, kita kasih harga 237 juta. Monggo bungkus abu, mau cash mau kredit sama. Kita punya Sigra X Dual VVT-i tahun 2019 asli Surabaya, tangan pertama dari baru. Kita lihat tabu kelilingnya. Cc 4 silinder AC double blower, merek racing labu, ban juga masih bagus-bagus ya, tebel. Plafon masih kenting, masih bersih, asli labu. Belum pernah disikat ya. Bukan bekas rental, bukan bekas go-car, bukan bekas mobil operasional, Pak Bu. Ini buku servis lengkap, manual book lengkap, dari sana saya. Bismillah, semoga cepat laku, Pak Bu, ini. Kilometer 63 ya. Masih keras, Pak Bu, setirnya. Ini yang hemat bahan bakar, muat banyak untuk keluarga, pajak juga murah ya, pajak sekitar 1-2 juta ini. Stiker Proterra juga masih ada di bumper. Sigra X Dual VVT-i tahun 2019, tangan pertama dari baru manual, kita kasih harga 119 juta. Untuk paket kredit menarik ya Bu ini ya, DP-nya menarik, angsuran menarik ya Bu. Harga jujur, nggak ada dimain-mainkan, Pak Bu. Monggo bungkus ya, Pak Bu. Ini kita punya Suzuki R3 tipe GX 2018, nick-nya, pembeliannya dan pemakaiannya 2019, asli AG. Tangan pertama dari baru. Ini warna silver. Cuman silvernya terang seperti putih ya, Bu ya. Awet bersih, metaliknya kuat. Nggak gampang kotor, Pak Bu ya. Ini tipe GX, Pak Bu. Jadi ini ban-ban juga masih asli, bawaan dari baru. Pemakaiannya 19. Ini, Pak Bu, baretnya ya. Hanya ini aja baretnya, Pak Bu. Segini baretnya. Mobil street, Pak Bu, ini. Monggo yang beli online, yang datang, GG, monggo. Mantep, Pak Bu. Ini asli mobil bagus. Kilometer 49 sudah electric starter, Pak Bu ya. Spion juga udah retract, central lock. Ini di sini, ini di apa, cup holdernya ini ada, ini kalau dikasih minuman dingin, Pak Bu ya, seperti kulkas. Ini rekod perawatannya, tolong Bu. Nah, ini rekod servis, Pak Bu ya, di dealer resmi. Sunvisor masih plastikan. Ada panel Ibu, jadi tambah mewah, Bu. Ada Bluetooth, ada kontrol audio di setir, sensor parkir. Ini sarung jok aslinya terbungkus dalam. AC double, dingin pastinya ya. Ada buat cas HP di sini. Joknya 3 baris, ada juga cup holder di belakang. Suzuki R3 2018, pemakaian 19, manual ya. Kita kasih harga 198 juta. Monggo dibungkus lagi. Ini kita punya R3 juga, GX asli Surabaya. Tangan pertama dari baru. Tahun 2020 pemakaian dan pembeliannya 2021 manual. Pemakaian pribadi, tangan pertama dari baru, Pak Bu. Tipe GX ya, ada tambahan bumper belakang. Di bawah aja semua, Pak Bu. Kita nggak pernah ngurang-ngurangin ya apa yang ada di mobil. Kita kasih semua. Ini juga baru masuk, anget. Belum kita cuci, Pak Bu.
masih kotor ya. Gak apa-apa, kita review aja, memang kotor biasa. Nanti kalau masalah nyuci setengah jam selesai Pak Bu. Yang penting mobilnya asli, bagus. Ini buku-bukunya lengkap Pak Bu ya, buku servis. Seperti ini. Sun visor masih plastikan, baunya mobil masih enak, bau Suzuki Pak Bu. Ada panel Bu juga. Ini kotor loh Pak Bu ya, belum kita cuci. Asli masih baru masuk. Nah, masih kotor Pak Bu. Ini sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. Ini kotor ya. Belum kita cuci Pak Bu, yang penting kalau tahu kotornya aja seneng. Kalau tahu bersihnya, insya Allah makin cinta Pak Bu. Bismillah. Mobil-mobil ini semoga jadi obat capek Pak Bu yang udah kerja keras ya. Kilometer 37 sudah electric starter, spion juga udah retract, electric mirror Pak Bu. Ini ya AC-nya. Tapi masuk mobil ini rasanya udah ketahuan baunya Pak Bu ya. Kaca film solar guard. Ini sarung jok aslinya terbungkus di dalam. Masih kotor Pak Bu, udah apa nggih? Menambah yakin, justru mobil kayak gini dapatnya ya begini. Kita tinggal cuci dikit-dikit, kita jual, jadi seperti beli di rumah Pak Bu ya rasanya. Suzuki R3 2020 GX pemakaiannya, belinya 2021. Ini kita kasih harga 208 juta. Semua harga kita harga jujur. Dan itu pun masih ada diskon harga. Monggo Pak Bu, dibungkus ya. Ini kita punya Grand Innova tipe G bensin. Euro ya pastinya, 20. Ini Pak Bu. Kadang ada yang Innova yang nggak mau solar. Ini yang bensin Pak Bu. Sudah grand ya, 2011 ada dua, ada yang udah grand, ada yang belum, dan ini yang sudah grand. Grand Innova Matic bensin. Nanti tulang-tulangan aman, nanti kalau kesini atau yang video call, pembelian online kita pasti lebih detail Pak Bu ya, kita buka cup semua Pak Bu. Biar lebih marem ya pembeliannya. Molding kaca juga belum dibongkar-bongkar. Center kanan kiri masih lempeng, masih street Pak Bu. Grand Innova G bensin Matic. Ini juga masih bawaan. Lihat plafonnya seneng Pak Bu ya, plafonnya masih kenting. Dari baru belum pernah disikat Pak Bu. Ini juga belum belel-belel ya. Ini sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. AC triple blower. Ini juga belum belel-belel. Setirnya masih keras Abu, belum kenyot, belum kendor. Kilometer 106 ya. Ini ruas matic juga masih jeruk, masih kasar Pak Bu. Grand Innova G bensin matic 2011. Ini bannya ya, seperti ini. Kaca film 3M. Asli Jawa Timur. Kita kasih harga 158 juta. Monggo Pak Bu. Apa yang nyaman Innova. Bismillah nggih. Semoga jodoh. Ini kita punya Toyota Rush G tahun 2009. Ini ya, Toyota Rush tipe G 1,5 4 silinder Pak Bu. Ini juga bumper masih terp ya, masih rapi. 2009, joknya 3 baris, ban semua tebel-tebel Pak Bu. Ini juga masih siku-siku ya Pak Bu ya. Kayak gini. Nanti kita bongkar, kita buka kapnya Pak Bu, boleh. Ini kita ngereviewnya karena biar cepet ya. Ini ada baret di bumper sebelah kiri Pak Bu. Headlampnya masih bening-bening, ini bawaan ya. Bukan bening karena diganti, ini bawaan dari baru.
2009 masih kayak gini, oke pahu kondisinya. Kita milih ya. Kaca juga masih street, belum gantian. Kita lihat interiornya. Ini joknya 3 baris pahu. Kilometer 127. Kunci share juga lengkap ya. Ada layar TV. AC double blower, Pak Bu, lihat ya, plafonnya masih kenting. Nggak jelubrut-jelubrut gitu, Pak Bu ya, masih bawaan. Nah, ini masih bawaan semua kayak gini. Ini kayak gini ya, Bu ya. Bukan kotor, tapi memang kayak gini. Seperti Fortuner pun juga kayak gini ya. Seperti Fortuner juga kayak gini. Ini karena masih asli bawaan. Sarung jok, aslinya terbungkus di dalam, Pak Bu. Ini ya. Toyota Rush G manual 2009. AG mana ini? AG Tulungagung ya. Jok 3 baris, Abu. Kita kasih harga 128 juta. Monggo, dibungkus, Abu. Ini kita punya Calya. Nih, lagi rame ya. Calya tipe G 1,2. Facelift, Pak Bu. Dia model baru ya, yang udah model baru. Asli S mana ini, saya lupa. S mana ini ya? Lamongan atau mana ini, Pak Bu ya? Atau Bojonegoro? Atau Mojokerto? 2019 manual, ini yang udah model baru. Model terbaru. Grill besar, Pak Bu ya. Karak juga beda. Jok 3 baris, AC double. AC double blower. Jok 3 baris. Manual asli Jawa Timur, tangan pertama dari baru. Kilometer 55. Ini ya, Pak Bu, sesuai nggih. Masih kasar, masih jeruk. Ini kali ini kita kasih harga 137. Calya G manual 2019. Honda Brio tahun 2013. CKD ini ya. Honda Brio CKD 2013. E EVTEC. Ya, manual. Untuk Brio kita punya warna merah, warna putih, warna silver, matic ada, manual ada ya. Monggo langsung telepon kami ya Bu. Model baru ada, model lama ada. Yang pernah punya warna putih, warna hitam, warna merah, silver juga oke. Awet bersih, warnanya mewah Pak Bu. Dan tidak mudah kotor ya pastinya. Buku servis, faktur servis, Pak Bu. Ini ya. Plafonnya masih kenting, belum pernah disikat, Pak Bu. Ini ya, warna bawaannya ini, Pak Bu. Kita lihat kilometernya 87. Lihat plafonnya seneng, Pak Bu ya. Honda Brio tipe E 2013. Asli Madiun, tangan pertama dari baru manual, Bu ya. Kita kasih harga 112 juta. Monggo bungkus, Pak Bu. Untuk warna lain, pilihan lain, monggo langsung telepon ke nomor yang tertera di video. Honda Mobilio 2017. Asli Surabaya, Jawa Timur. Tangan pertama dari baru, ini kayak gelap gini pencahayaan aku ya, bayangan dari mobil di belakangnya. Nah ini ya, 2017 manual, pajaknya panjang. Loh, saya lupa nih, panjang belum, kalau belum perpanjang aku ya, biar marem ya. 2017 manual, lampu sipit. Kita lihat interiornya Pak Bu. Sun visor masih plastikan, plafon juga masih kenting, Pak Bu. Ini ya.
Kalau ada gelap terang gini, karena ini di dalam ruangan Pak Bu. Ini kita nge-review pagi ya. Ini joknya kayak gini. Nah itu kalau gelap itu karena ada pencahayaan Pak Bu. Kayak sama seperti HP saya ini lah, ini ya. Nah kayak gini, gelap terangnya karena pencahayaan. AC double blower 1500cc. Mobilio e-manual, kilometer 84. Kunci serep lengkap. Ya, karpet juga masih bagus. Ini bawaan lah Bu, seperti itu. Kita kasih harga 163 juta. Monggo bungkus lah Bu. Nissan X-Trail Matic tahun 2009. Ini bekas pemakaian teknisi pesawat di Papua lah Bu ya. Maskapai apa ini ya, di pesawat di Papua. Beliau ini mobil juga jarang dipakai karena 3 bulan kerja, 1 bulan di rumah ya. Ban semua baru, available, masih mulus aku. Ini ya, AC double blower, plafon kenting belum pernah disikat aku. Ini kita juga punya yang manual aku ya. Monggo pilih yang manual, boleh, matic boleh. Ini ya, semua masih lengkap. Tampilannya keren lah Bu ya, Nissan X-Trail itu tampilannya oke. Warnanya juga begini. Kita lihat kilometer 121. Buku servis manual book lengkap, kunci serep lengkap. Ini sudah keyless ya Abu. Nissan X-Trail si ganteng ini 2009. Kita kasih harga 122 juta ya Bu ya. Ganteng banget. Great New Xenia Dual VTI tahun 2019. Warnanya juga bagus, warna merah. Ini ada variasi lampu. Nanti kalau nggak bisa, nggak suka, bisa dilepas Bu ya. Barcode-nya masih sepening ini. Bumper juga masih trep. Stiker Proterra masih nempel di belakang. Merahnya bagus loh Pak Bu. Kita lihat kelilingnya ya. Sudah lampu tumpuk, komplit. Warnanya bagus Pak Bu. Tulang-tulang aman pastinya. Gak ada bekas laka. Gak aneh-aneh Pak Bu. Karpet juga masih seperti ini. Gak ada belel-belel, plafon kenting, sunvisor plastikan, belum pernah disikat ya Bu ya. Ada sarung jok, aslinya terbungkus di dalam. Kita lihat dari sini. Airbag. Oh. Kilometer 67. Ya Bu ya. Layar TV besar. Monggo Pak Bu, Great New Xenia Barong. Sorry, lampu tumpuk ya, yang model terakhir. Kita kasih harga 162 juta. Monggo bungkus Bu. Ini kita punya Kijang Krista. Bensin 1.8 Bu ya. Dan ini sudah injection tahun 2000 Bu. Tapi udah yang model baru. Kacanya udah gak karet ya. Ini yang model lama masih karet Pak Bu. Ini yang udah lampu tempel seperti ini. Asli Jawa Timur. Tahun 2000 Kijang injection yang 1.8 ya. Bukan yang 2000. Jadi masih irit. Masih ada belel-belelnya Pak Bu. Jadi masih dominan original Pak Bu ya. Dan lihat ini. Karet kaca juga belum bongkar-bongkar. Masih trep, masih siku. Kijang Krista tahun 2000 bensin. Ini ya, interiornya masih kayak gini lah Bu.
kayak gini. Kilometernya berapa ini? 89 lah Bu ya, tahun 2000. AC double blower. Ini sarung jok Bu ya, aslinya terbungkus di dalam. Nih, dek-dek pintu masih original bawaan. Talang-talang air street tak Bu. Enggak ada yang aneh-aneh ya. Kijang Krista bensin tahun 2000 injection. Kita kasih harga 76 juta. Monggo dibungkus.